Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya. Jadi di video ini kita akan berikan tutorial singkat bagaimana caranya mengaktifkan fitur Smart Shader Bar di Oppo A58. Oke, jadi untuk Smart Shader Bar itu seperti ini ya teman-teman. Untuk semua HP Oppo itu memiliki fitur ini, hanya saja belum diaktifkan ya. Jadi setiap HP baru itu yang berjalan dari ColorOS 11 ke atas itu Smart Shader Bar-nya belum aktif. Jadi kita harus mengaktifkan ya. Nah, jadi di sini untuk perangkat yang saya gunakan bukan Oppo A58 ya. Di sini saya menggunakan Oppo A57, akan tetapi caranya itu sama ya, karena Oppo A57 juga udah pakai ColorOS 13 Android 13. Jadi caranya itu masuk aja ke pengaturan. Di pengaturan teman-teman gulir ke bawah, masuk ke menu fitur khusus. Nah, di fitur khusus ini tinggal pilih lagi pada menu baris samping cerdas ya. Yang ketiga ini tinggal teman-teman klik. Nah, kalau sudah diklik di sini tinggal diaktifkan aja baris samping cerdasnya. Dan di sini untuk fungsi cerdas saya sarankan aktifkan aja ketiganya ini ya. Kemudian untuk bilah mengambangnya bisa teman-teman pilih ya, yang jangan sembunyikan atau sembunyikan otomatis. Di sini bisa diaktifkan sesuai kebutuhan ya. Kalau misalnya pengen disembunyikan, dia nanti akan secara otomatis hilang seperti ini ya teman-teman. Kalau kita udah buka kemudian kita kembalikan, dia bakalan hilang ya, nggak ada tombolnya di samping seperti itu. Jadi itulah cara mengaktifkan Smart Shader Bar di Oppo A58 ya. Jadi semoga bermanfaat.